Halo-halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian semua. Tentunya di channel Beyond Gaming ya guys ya. Oke, jadi untuk video kali ini aku bakal buat konten mengenai PvP low level guys, 1 lawan 1 tanpa menggunakan pet guys. Untuk settingannya aku bakal pakai seperti ini, dan juga untuk gearnya aku bakal semi-semi damage. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam gamenya guys. Oke, di sini aku bakal 1 lawan 1 dengan viewerku guys. Oke, jadi di sini kita sudah ketemu dengan lawan kita guys, yaitu dengan nickname Gian Indo ya. Jadi di sini dua-duanya udah sama-sama ready, dan aku kira di sini skillnya itu berimbang. Jadi langsung aja kita mulai free to play versus Gian Indo guys. Oke, let's start. Tanpa pet ini guys, bakal seru ya. Kira-kira siapa guys yang bakal menang guys? Oke, langsung saja kita disperse musuhnya. Nice. Sebenarnya tadi aku udah record juga pas aku stream guys, cuma masalahnya adalah satu guys. Tadi Bang Gian kena disconnect, itulah yang membuat aku tidak jadi dapat konten guys. Alhasil aku ngebuat ini, jadi setelah stream aku lanjut bermain untuk satu game melawan Bang Gian Indo ya, untuk mendapatkan konten yang satu ini guys, karena entah kenapa aku ngerasa seru aja guys. Jadi kalau kenapa enggak gitu loh, kalau bisa dilawan ya, karena menurutku seru banget ini guys. Tapi by the way, aku udah lama banget ya nggak bikin konten dengan pakai muka untuk PvP guys. Kalian ngerasa hal yang sama nggak? Kalian kangen aku nggak guys, konten pakai muka begini guys, main PvP guys? Bentar ya. Santai guys, santai. Oke, sini kita bakal stun dulu guys. Kenalah. Wah, resisted pula ya. Aku nggak tahu ini gamenya bakal seberapa lama, tapi gas aja guys. Masih stun, kita stun lagi. Wah, resisted mulu guys. Tapi ini dari segi damage udah oke lah daripada tadi pas stream guys. Aku melakukan sedikit kesalahan ya. Apa ya? Kita pakai ini dulu kali ya. Bagus, Kizuiki Mama tuh bagus guys untuk ukuran recover HP untuk free player pula. Bagus itu guys. Wah, nambah nyawa dia ya. Apa nih yang harus aku perbuat guys? Soalnya dari deal damage aku masih kurang guys ini guys. Terlalu banyak membawa buff kayaknya ya. Sabar, 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 sabar. Ini kita sama-sama senteng, jadinya keras gamenya ya. Kita jangan buat dia bisa basic attack guys. Sip. Dismantle-nya satu doang lagi. Lo 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 lo, kena stun kita guys. Apakah kita bakal kalah di sini? Buset. Ini seru banget guys. Nice. Kok nice guys, kan dia ya yang itu ya, dodol banget ya. Aduh, kita gak gerak guys. Santai, santai, santai. Ampun bang, kita masih punya heal guys. Nice, ini the real tanker ya, the real petarung. Nice, kita buka Embrace of Golem ya. Gila, gila, hampir mati kita. Kita dari deal damage-nya masih kurang, guys. Slotnya terlalu banyak. Harusnya ini kita buang, guys. Cuma mau gimana lagi, coba ya. Kita gasin dulu ya. Set. Oek. Lumayan, guys. Kita bawa Genki Dama buat pengganti damage. Santai. Kita masih ada Disperse. Nah. Santai guys, ini masih ada 4 lagi. Kita stun dulu kali ya. Nice.
kita bakal basic attack lagi. Aduh guys, oh habis ini bisa nih aku lock nih kalau dia nggak ngeheal ya. Oh, fear weaken guys, masih purify nggak sih? Aduh nggak pula, dia kena lock guys, nggak bakal gerak dia ya. Wah kita kena fear weaken tapi guys, emang brengsek jago ini guys orangnya ya, bisa main dia guys. Astaga. Wah ini kacau, tapi untuk strateginya udah mulai kebentuk. Aku gak tahu bakal seberapa lama ini gamenya, tapi kita enjoy aja guys. Nice. Semoga gak disconnect lagi ya Bang Gian ya. Soalnya kalau disconnect lagi kita bingung guys. Oh resisted guys. Aman. Nah loh. Wih purify. Stun kah? Waduh. Oh, purify guys. Gas. Waduh, kita locknya masih lama pula ya. Gimana caranya biar dia nggak pakai jutsu itu guys? Gimana ya? Kita stun dulu kali ya. Aduh, resisted guys. Keburu dia nambah nyawa guys. Stun. Wah nice. Wih keren guys. Wah sabar ya. Ini kita habis ini kita lock guys. Wih gas. Bisa menang ini guys kita guys. Apa namanya, kita, aduh gak cukup pula cakranya guys. Yah gak cukup dong ini dong. Yaudahlah kita sabar dulu guys. Dia pasti ngeheal guys habis ini guys. Oh enggak ya. Wah kita nggak punya jutsu lagi guys. Tapi pelan-pelan bisa ini kita menangin gamenya. Oh tapi jujur ini seru guys. Satu lawan satu guys. Fear Waken. Kita tinggal nunggu stun nih satu lagi nih. Tinggal basic attack aja deh. Dia mau ngeheal habis ini pasti. Nah kan, ngeheal dia. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya dia nggak full. Kita sisil dengan basic attack dulu guys. Lagi. Sisil aja terus. Santai, basic attack lagi. Drill adu mekanik nih guys. Gas, sisil lagi. Siapa nih guys yang bakal menang kira-kira guys? Dari segi skill setara loh guys. Waduh. Oh purify guys. Gas gak sih? Nice. Lock. Kalau lock itu di bawah 50% dia stun guys. Tuh gak punya damage tapi kita. Oh ada guys. Gak punya stun lagi ya. Ya, ini kalau ada ini mantep guys. Tapi bisa ini, bisa. Dia paling ngeheal guys. Wah, resisted, aman guys. Nice, satu hit lagi. Seru kan ini? Wah, oke, boleh. GG juga guys dia guys. Gas, kurangin cakranya. Gila ini tanker lawan tanker guys. Yo, hayo mau ngapain hayo. Wah dia bawa lock ternyata guys. Kita pakai ini dulu ya. Sabar ini bisa ini kita. Ini kalau di bawah 10 menit oke sih. Kalau di bawah 15 menit maksudnya ya. Basic attack lagi. Kita tinggal nunggu lock. Jutsu udah kelar itu. Locknya masih 3 guys jujur ya. Kita gas pakai ini dulu kali ya. Cicil biar panik. Nice, satu hit lagi. Oke. Aduh dia jalan dulu guys. Sabar.
kita ini dulu. Stun. Yes. Akhirnya kita menang, guys. Kita pakai sand dancing dulu ya. Set 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 set. Eh. Nol, guys, damage-nya, guys. Nice. Mantap banget, kita menang akhirnya setelah pertarungan yang cukup panjang ini, sekitar 10 menitan, tapi bakal aku upload videonya, guys. By the way, terima kasih banget untuk Bang Gian Indo sebagai viewerku yang cukup suportif dalam game Shinobi Warfare. Intinya terima kasih banget, good game untuk Bang Gian ya. Terima kasih juga untuk membantuku dalam membuat sebuah konten, guys. Intinya terima kasih banyak. Untuk kalian semua yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak. Dan kita bakal jumpa lagi di next video, guys. Thank you and bye-bye. Makasih, guys. Thank you so much. Mantap-mantap. Guys, kalian kalau mau pesen gambar, jangan lupa untuk order di Beyond Arts ya. Untuk linknya nanti aku taruh di deskripsi. Sekian dan bye-bye.